guys, sebelum nonton, bantu channel ini berkembang ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Selamat menonton, semoga terhibur. Rp305.000 udah semua ya? Bentar bang. Terima kasih. Semangat. Oke, terima kasih ya. Terima kasih mas. Ya tuh udah nyampe lagi dari Jepang. Bang Pos apa siapa namanya bang? Nah, Bang Nanang yang nganterin. Makasih Bang Nanang ya. Ke Real Emeraldas sama LD. Yuk kita buka bagus apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat kiriman lagi nih dari Jepang. Isinya Real Daiwa. Ada 4 piece. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Sambil dibuka ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Panitan channel. Mudah-mudahan barangnya bagus. Ikutin terus videonya. Kalau ada rezeki, boleh pesan barang. Oke ya, langsung aja. Langsung aja kita buka barangnya. Mudah-mudahan sesuai pesanan. Pengemasan rapi, mudah-mudahan barangnya lebih rapi lagi. Barang bekas ini dari Jepang. Alhamdulillah ini gak ada resinya. Nah, ini semua ini resinya, ini barangnya ya, kita lihat langsung aja kita buka. Kita tutup dulu sedikit pintunya. Kita pakai ini nih, biar dia aman. Biar dia di tempatnya. Mudah-mudahan hasilnya dulu. Ada 4 barang. Ini ada LTS 2500 SCXH. Udah pernah kita unboxing. Ini dia sama. Oh, ini sama juga tuh. LT 2500 SCXH. Penis custom. Nah, ini dia nih. Ini yang belum berani, ayo kita kupas nih. Emeraldas Air. Ini bisa dibilang barang LT juga nih. Ini langka nih buatan Jepang, Emeraldas.
Ini merah beras juga. Yuk kita lihat barangnya, kita lihat. Tahun 2015 ini barang. Parau, simau sekali. Nah ini kita pindahin dulu nih biar nggak ribet. Mudah-mudahan hasilnya bagus nih, namanya tanpa kameramen, pakai tripod doang, malamin aja penonton ya. Nah namanya di rumah lagi sendiri, kita nggak ada orang, kameranya dua tuh atas bawah. Mudah-mudahan aja hasilnya bagus. Ini udah pernah kita unboxing LT2500SCXH, dulunya udah nih di video sebelumnya udah pernah ada. Jadi yang kita unboxing yang ini aja nih, Daiwa Emeraldas R2508PEH. PH belum pernah nih, belum pernah kita unboxing nih, cuma pernah dipajang aja di Facebook yang duluan. Mumpung ada kesempatan, barangnya masih ada, baru sampai, kita buka, kita lihat. Mudah-mudahan aja barangnya bagus. Kabarnya sih barang tak terpakai di sana. Ayo kita lihat, langsung aja kita lihat apa isinya. Oh ini ada knopnya udah diganti, knopnya ada dua. Aslinya knopnya dia bulat tuh, dia aslinya ini reel ini buat mancing cumi di sana. Ini mirip sekali sama robot ini, dia ininya handlenya. Baru ini tak terpakai, barangnya bagus. Kita coba kita pasang, kita putar-putar. Wah enak banget reelnya, smooth, mirip dia sama robot. Kita coba semua. Oh bentraknya sama dia sama robot. Putarannya ini knopnya diganti pakai Axis 2500 nih, Axis 2500 Hyper Custom. Oke mantap ya barangnya. Sekarang kita lihat nih apa aja sih di dalam dus. Oh kalau dia nggak ada pos, dia ada ini aja nih, ada kantong begini aja dia sarungnya. Sarungnya dia begini aja. Ini buku-bukunya nih, kitabnya nih tuh, buku panduannya, spare partnya semua di dalam ada. Alhamdulillah komplit. Kita lihat nih spesifikasi reel. Wah tulisannya Jepang semua nih, bagaimana ngomong ini. Tapi sih ya kalau tulisan-tulisan angka ngerti. Ini rasionya 56 banding 1, beratnya 205 gram beratnya. Maksimal dragnya dia 7 kilo. Dia sekali putaran 84 cm tuh. Dia tulisannya Jepang, kayaknya sih sama dia. Kalau dilihat dari keterangannya, keterangan putaran drag benang ini memang di Jepang aja ini reelnya nih. Ini dia bunglon, dia beda sama Emeraldas yang biasa-biasa ada di Indonesia yang buatan Cina itu. Yang jelas nih keluaran tahun 2015, rasionya 56 banding 1, beratnya 205 gram, maksimal dragnya 7 kilo, putarannya itu sekali putar dia 84 cm. Lumayan kencang ini reel, ngebut ya. Nanti kita coba, kita pakai buat mancing. Karena ini ada kiriman, ada 3. Saya mau coba tinggalin 1 buat saya pakai.
Oke, karena yang lain udah pada pernah saya unboxing, saya pengen unboxing ini aja nih. Dewa Emeraldas Air. Dewa Emeraldas Air 2508 PEH. Tulisannya Jepang semua dia. Tulisan Emeraldasnya aja yang kelihatan, yang lainnya enggak. Emeraldas 2508 PEH. Dia rasio putarannya 56 banding 1, maksimal dragnya 7 kilo. Maksimal dragnya 7 kilo. Ini apalagi nih? Tambah benangnya ini, ukuran benangnya dia 150 meter 0,8. Putarannya, sekali putarannya 84 cm tuh, di sekali putaran tuh, berarti dia cukup jauh. Ini rasionya 56 banding 1. Alhamdulillah dapat kiriman barang dari Jepang, Dewa Emeraldas. Cukup mulus. Dewa Emeraldas 2508 PEH. Dia ada 2508 juga, ada dua macam, ada PEH, ada PEH. Oke, sampai di sini aja unboxing kita kali ini tentang Dewa Emeraldas. Kalau yang lain udah pernah saya unboxing ini semua, ini juga sama Emeraldas. Ini batangan, ini dia hanya hanya reelnya aja. Mana pisaunya? Nah, kalau dia barunya ya dapat cuma ini aja nih, sarung ini. Sama dus, kalau ini batangan ini dia. Tapi barang ini mulus, makanya kadang-kadang di Jepang tuh aneh-aneh, kadang dia jual hanya reelnya aja, nggak ada handle. Kadang dia jual handlenya aja tanpa reel, kadang dijual knopnya aja. Kadang juga pernah juga nemuin dusnya aja yang dijual. Itulah orang Jepang, aneh-aneh dia. Nah, ini barangnya Dewa Emeraldas PEH. Ini sarung saya nitip ini. Ini pos robot. Jadi aslinya ini aja tuh batangan, tapi ya mulus barangnya. Cakep-cakep di barang itu. Sama udah saya minta, udah minta digantiin sama dia. Tahu mana lagi nih, ada titipan lagi, saya nggak tahu titipannya. Di sini nggak ada, ada saya nitip apa tuh namanya? Mungkin di dalam ini kali. Nanti coba kita cek. Ini sama juga dia 2508. Wow, lebih ini lagi, lebih mulus lagi dia, kayak baru. Wis mantap, ini putar. Otomatisnya masih bagus. Masih bagus otomatisnya, semua masih lancar ya, kayak seperti baru. Grisnya juga masih enak, mesinnya enak semua. Oke, sampai di sini aja unboxing kita kali ini tentang Dewa Emeraldas 2508 PEH. Yang satu dapatnya komplit, yang satu dapatnya batangan hanya reel aja. Kalau knopnya Dewa Emeraldas itu asli, knopnya itu ya bulat dia. Karena ini saya minta diganti biar kelihatannya lebih manis, lebih enak dipegangnya, biar kelihatan lebih tampan ya. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di panjang channel, ikutin terus videonya. Video unboxingnya, mancingnya, kalau mau pesan joran atau reel dari Jepang, insya Allah ada barangnya. Mudah-mudahan nggak kecewa.
Oke. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.